Selanjutnya pemirsa, merayakan Hari Teater Sedunia di Kalimantan Selatan, seniman asal Jawa Timur Mei Mura menggelar kesenian ludruk membawakan kisah berjudul Ritus Travesti di Gedung Kesenian Balai Rungsari Taman Budaya. Seniman asal Jawa Timur Mei Mura hadir di Banjarmasin menggelar kesenian ludruk mengangkat kisah berjudul Ritus Travesti di Gedung Kesenian Balai Rungsari Taman Budaya di Jalan Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin. Ludruk merupakan kesenian khas Jawa Timur. Dalam pergelarannya mirip dengan seni Bapandung asal Kalimantan Selatan. Sejak dulu hingga sekarang, kesenian ludruk menjadi bagian dari media perjuangan yang dibawakan para pejuang. Selain untuk menghibur, juga menyampaikan pesan-pesan perjuangan kepada masyarakat. Dalam kisah Ritus Travesti tersebut, Mei Mura menyampaikan sebuah pesan penting kepada pemerintah daerah agar segera membuat sebuah peraturan untuk menjaga kesenian asli daerah agar tidak hilang ditelan zaman. Pasalnya, Mei Mura melihat adanya jarak antara generasi milenial dengan kesenian tradisional, ditandai turunnya minat orang untuk menyaksikan kesenian ludruk di Jawa Timur. Mei Mura juga berharap para seniman di Nusantara untuk segera mendekatkan diri dengan hal-hal kekinian agar bisa berkembang dan mengikuti kemajuan zaman. Kalau di Surabaya peminatnya turun, tapi kesadaran untuk menjaga itu kalau di Surabaya banyak. Di Surabaya itu ada ludruk anak-anak, ada ludruk remaja, ada ludruk profesional seperti yang kami tekuni di Taman Hiburan Rakyat. Nah, itu kami para senior ludruk yang mulai remaja sudah berkesenian ludruk itu sampai hari ini masih berkumpul di Taman Hiburan. Dan setiap Sabtu malam Minggu kami bermain dengan ludruk irama budaya Sinar Nusantara. Nah, persoalannya adalah manakala seniman-seniman ini tidak segera mendekatkan diri dengan persoalan kekinian sehingga berjarak dengan generasi kita. Nah, itu sekarang kita sedang kita hubungkan. Kehadiran Mei Mura di Banjarmasin ini atas undangan teater kita bersama OPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan. Erwin Yudanwari, Banjar TV.